Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di CSM Multimedia Channel. Selamat malam semuanya. Kebetulan saya membuat video ini di malam hari ya. Kurang lebihnya jam 10 lebih 5 menit. Ya, teman-teman, kali ini saya akan membuat satu buah tutorial. Tutorial ini akan membahas tentang bagaimana caranya kita mengkonvert atau mengkonverter ya dokumen yang bentuknya PDF ke Word ya, seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya saya akan jelaskan di sini. Kita maaf, saya di sini akan menjelaskan untuk konverternya menggunakan offline dan online. Nah, seperti itu. Untuk yang offline saya menggunakan di sini menggunakan PDF converter. Nah, yang ini ya, PDF converter sudah saya install. Kalau misalkan nanti kalian belum memiliki dari software PDF converter ini, silahkan kalian download ya di link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, kalau misalkan sudah diinstall, silahkan kalian buka untuk aplikasi PDF converternya yang ini. Sebelum dimulai, jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, next, lanjut, kita dilanjutkan untuk tutorialnya. Klik dua kali di sini. Nah, ini akan muncul aplikasinya seperti ini ya teman-teman, untuk tampilannya, tampilan untuk converter dari file yang berbentuk PDF ke Word. Nah, seperti itu. Oke, di sini sudah ada. Kalian silahkan siapkan posisinya itu untuk file bentuk PDF-nya itu ada di mana. Nah, di sini tinggal teman-teman cari posisinya ada di mana. Misalkan saya di sini posisinya ada di lokal D ya, lokal disk. Nah, seperti ini. Ini di sini akan muncul preview-nya. Di sini merupakan muncul file-file yang berbentuk PDF. Nah, di sini sudah ada. Ini ada 1 2 3 4 ada 8 ya. Ada 7, maaf, ini ada 7. Misalkan saya akan memberikan satu contoh di sini, saya petunjuk sinkron ya di sini. Kalian tinggal klik ya di sini, klik salah satu ya, tinggal dipilih. Nah, nanti ini biasanya akan muncul di sini previewnya ya, petunjuk sinkron. Nah, klik. Kemudian kalau misalkan sudah dipilih, silahkan kalian di sini ada menu proses. Nah, yang ini ya, klik menu prosesnya. Nah, klik menu proses. Nah, ini tampil ya untuk previewnya. Reviewnya sudah tampil tadi, agak apa namanya, loading sebentar ya. Sekarang sudah muncul previewnya. Kemudian klik proses di sini. Nah, di sini kalian pilih dokumen. Kalau misalkan untuk office-nya yang 2007 ke bawah, kalian pilih yang doc yang ini. Tapi kalau misalkan teman-teman yang memiliki office-nya yang 2010 ke atas, kalian pilih yang doc yang ini, yang ada X-nya di belakang. Oke, kalau saya pilihnya yang doc karena office-nya yang 2010 ke atas. Yang ini klik. Nah, klik. Tampilnya seperti ini. Nah, di sini merupakan settingan untuk hasil konverter itu akan disimpan di mana. Teman-teman tinggal di ganti di sini ya, ditentukan. Nah, di sini ada titik tiga di sebelah kanan ini, klik. Nah, saya misalkan akan menyimpannya di dokumen. Nah, di sini di PC ya, kemudian pilih dokumen di sini, klik di dokumen. Nah, di sini
Jadi nanti akan tampil itu di sini ya untuk hasil konverternya. Kalau misalkan sudah ditentukan, teman-teman tinggal diklik save di sini. Klik save. Nah, di sini ya user. Nah, ini ada sinkronisasi geladi bersih. Ini ada di dokumen. Nah, kalau misalkan sudah ditentukan, teman-teman tinggal diklik start yang ini di bawah. Nah, ini ada tombol start, tinggal diklik start. Klik. Nah, ini lagi proses convert dari PDF ke Word ya. Nah, ini tinggal di close saja. Kemudian kita cari posisinya, tadi ada di dokumen. Coba kita lihat apakah sudah muncul apa belum. Ini ya dokumen, klik. Petunjuk. Nah, ini petunjuk sinkronisasi geladi bersih. Nah, seperti itu. Coba kita buka. Apakah sudah bisa diedit atau belum? Nah, ini bisa diedit ya. Bisa diganti-ganti. Nah, soalnya kan kalau misalkan di Word itu tidak bisa di ubah, maaf kalau misalkan bentuknya masih PDF itu tidak bisa dirubah ya. Jadi kita harus convert dulu ke bentuk Word. Nah, ini sudah bisa dirubah. Oke, kalau misalkan sudah ya tinggal diedit, silahkan ya dieditnya mau seperti apa. Oke, itu untuk apa namanya merubah atau men-convert PDF ya, file PDF ke dokumen dengan menggunakan aplikasi. Nah, sekarang kita akan mengkonvert file PDF itu dengan menggunakan apa namanya sistemnya online. Jadi nanti kita akan mengupload file dokumen PDF-nya, kemudian kita convert ya ke bentuk dokumen Word, kemudian nanti kita download. Nah, teman-teman silakan buka browsernya. Saya di sini menggunakan browsernya browser Google Chrome. Kemudian teman-teman di situ tinggal diketik saja PDF to Word. Nah, yang ini ya muncul. Klik. Nah, akan tampil ya seperti ini. Nah, teman-teman silakan pilih yang ini. PDF ke doc, ubah PDF ke Word online. Nah, seperti itu. Tinggal diklik di sini, klik. Ini situsnya ya akan muncul seperti ini. Di sini berbagai pilihan sudah ada. Ada PDF to doc, kemudian ada PDF to doc, ini yang 2007, ini yang 2010-nya. Kemudian ini ada PDF to text dan yang lainnya masih banyak ya di sini. Kebetulan saya itu menggunakannya PDF yang di atasnya 2010, versi 2010, jadi saya memilih PDF to docs yang ini yang ada X di belakangnya. Oke, ini ya. Oke, ini sudah dipilih Udok. Nah, di bawah di sini ada unggah file. Nah, teman-teman di sini tinggal diklik untuk tombol unggah filenya, klik. Nah, kemudian cari file yang bentuk PDF tadi ya, posisinya ada di mana. Saya akan berikan file contoh file-nya yang tadi ya, ada di local disk D. Nah, di sini. Kemudian di roll ke bawah. Tadi kalau nggak salah judulnya, maaf untuk nama filenya itu petunjuk sinkron. Nah, yang ini. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk filenya, file PDF-nya. Kemudian pilih open. Nah, seperti itu. Ini proses untuk upload file kita yang berbentuk PDF. Nah, ini. Lagi di apa namanya di convert. Nah, kalau misalkan sudah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa di download. Nah, di sini downloadnya ada dua cara. Kalau misalkan di downloadnya mau berbentuk apa namanya folder atau RAR, itu di sini download semua. Tapi kalau misalkan mau downloadnya berbentuknya cuman file gitu ya, jadi tidak dengan foldernya, jadi di sini tinggal diklik. Nah, diklik unduh. Nah, seperti itu akan muncul ya di bawah. Coba kita buka. Nah, ini dia. Ini ada enable editing, tinggal diklik aja enable editing. Oke, next. Jadi di sini sudah muncul ya. Jadi untuk convert PDF to Word itu melalui online itu lebih rapi ya hasilnya. Nah, ini juga lebih rapi. Kalau tadi
menggunakan apa namanya, menggunakan aplikasi agak berantakan hasilnya. Nah, kalau misalkan memakai online ini hasilnya lumayan rapih ya, jadi tidak berantakan, cuman tinggal diedit sedikit-sedikit saja. Oke, itu ya sudah bisa diedit. Nah, seperti itu, diedit warna di sini juga bisa tuh. Tinggal di save ya. Oke, gitu teman-teman untuk convert file bentuk PDF ke dokumen. Langkah-langkahnya sudah saya jelaskan tadi. Langkah-langkahnya ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan aplikasi ya, namanya di sini PDF Converter aplikasinya, atau bisa menggunakan sistemnya online. Nah, gitu. Di sini ada situsnya di sini pdftodoc.com. Nah, ini untuk apa namanya situsnya. Oke, sekian dulu untuk tutorialnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan tombol lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman yang lain. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.